sedekah, yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sedekah, yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tada amma ba'du. Penonton, sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walau masih dalam masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang Dafa hormati, dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta panitia penyelenggara Lomba Festival Nasional Dai Cilik PGMI Sunan Ampel Surabaya. Adapun judul tausiah Dafa kali ini adalah The Power of Sedekah. Hadirin rahimakumullah, sedekah adalah amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Dengan bersedekah kita akan selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Betul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemarahan Allah dan mencegah kematian yang buruk." Hadis riwayat Tabrani. Bapak ibu yang punya duit banyak, duit ini tidak bisa kita bawa mati. Betul? Ada nih orang kampung Dafa, disimpannya duit nih banyak-banyak. Simpan, simpan, simpan. Datang darah tinggi, datang diabetes mellitus, mati. Ada duitnya dibawa mati? Tidak. Tinggal semuanya. Baju kesayangan tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, tinggal semuanya. Yang kekal dibawa mati hanya satu. Apa itu penonton? Amal soleh, salah satunya sedekah. Jadi nih bu, kalau lagi terima uang arisan, kalau biasanya beli kalung emas, anting emas, gelang emas, sekarang belinya diganti. Diganti apa? Diganti semen, diganti sejadah, diganti mukena. Ha, sumbangkan semuanya ke masjid. Dafa, ibu gak punya uang untuk sedekah. Gimana dong Dafa? Oh, tenang bu. Kalau ibu gak punya uang untuk sedekah, kita bisa sedekah dengan senyuman. Apa kata Rasulullah? Tabassumu kafi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Ingat ya teman-teman, senyumnya harus tulus dan ikhlas ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saking berpowernya sedekah, orang mati aja minta dihidupkan lagi. Hai orang mati, kalau kamu hidup lagi, kamu mau apa? Apa kata orang mati? Dalam surat Al-Munafikun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula الصالحين.
sedekah, saya mau bersedekah. Itulah the power of sedekah. Demikianlah tausiah Dafa kali ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senang bersedekah, agar di akhirat nanti kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.